Pertandingan PSIS Semarang melawan Madura United yang digelar pada Selasa sore di Stadion Jati Diri Semarang diwarnai insiden tabrakan antar pemain yang menyebabkan seorang pemain Madura United, Ricky Aryasyah, kolaps di lapangan. Akibat kejadian ini, sang pemain terpaksa harus mendapatkan perawatan medis secara serius dan harus dilarikan ke rumah sakit guna penanganan lebih lanjut. Insiden sendiri terjadi saat sang pemain melakukan sundulan bola dan berujung gol. Namun di saat bersamaan ada tendangan salto dari pemain PSIS dan mengenai bagian wajah Ricky. Atas insiden ini, asisten pelatih Madura United, Rahmat Basuki, mengucapkan terima kasihnya atas respon para pemain dan official PSIS. Namun ia menilai tim medis panitia lamban dalam merespon insiden tersebut. Yang pertama, kami sepakat tidak bisa mengomentari tentang pertandingan hari ini. Kami lebih pengen mengomentari kejadian yang dipakai kami. Yang kedua, saya mewakili tim Madura United memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan respect yang sangat tinggi kepada pemain-pemain PSIS yang waktu itu pasca kejadian itu langsung bereaksi. Karena kami melihat dari PS, banyak sekali pemain PSIS yang langsung bereaksi ketika pemain kami mengalami insiden itu. Dan saya juga mengkritisi tim medis yang lambat dalam respon hal itu, bahkan terkesan ada beberapa peralatan yang memang tidak lengkap. Tapi tentu gerak cepat dari tim medis kami, dan juga kalau nggak salah tadi ada bantuan dari tim medis PSIS Semarang, akhirnya insiden itu tidak sampai mengalami yang lebih parah lagi. Laga PSIS lawan Madura United sendiri akhirnya dimenangkan Madura United dengan skor 2-0. Tutuk Carita melaporkan.